Selamat malam Sport Lovers, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Viva dalam Sport Arena yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan pastinya dengan informasi olahraga yang menarik dan juga terkini dalam lingkup nasional dan juga Jawa Barat. Sport Lovers, sebelum kita memulai Sport Arena hari ini, saya mengingatkan mengenai MyBio Susu Kolostrum yang merupakan susu memiliki banyak sekali manfaat dan pastinya dapat menunjang olahraga kita. Nah, ada berita apa aja dalam Sport Arena hari ini? Kita lihat dulu liputannya. Sebanyak 145 orang dari 20 klub Airsoft Gun yang berada di Indonesia ikut serta dalam Practical Shooting Championship 2018 Level 2 yang digagas oleh Air Action International Practical Shooting Confederation Jawa Barat. Di antara klub tersebut ada yang berasal dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, hingga Papua. Berlangsung pada 21 Oktober 2018 kemarin di lapangan tembak Korpaskas Lapangan Udara Sulaiman Kabupaten Bandung, kejuaraan mempertandingkan 3 kategori senjata, yakni Standard Division, Open Division, serta Rifle. Dan dari 3 kategori senjata tersebut dibagi ke dalam 12 nomor yang digelar untuk putra, putri, serta junior. Untuk penilaian, setiap peserta harus melalui beberapa stage yang berbeda. Di mana untuk kategori standar dan open, setiap peserta harus menembak di 8 stage berbeda. Sementara untuk rifle, minimal harus melewati 6 stage. Dari setiap stage, dewan juri akan mencatat waktu dan akurasi sebagai penilaian untuk menentukan pemenang. Main Director Practical Shooting Championship 2018 Level 2, Rudy Mangastowo mengatakan, secara mengejutkan, event ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari peserta. Padahal pihaknya sejak awal hanya mengincar 125 peserta, namun ternyata jumlahnya lebih dari itu. Bahkan peserta pun datang bukan hanya dari Jawa Barat, tetapi juga dari luar provinsi. Rudy menjelaskan, Air Action Practical Shooting ini merupakan pelatihan tahap awal sebelum melangkah ke senjata api. Oleh karena itu, dirinya berharap dari kegiatan ini akan bermunculan peserta-peserta yang akan menjadi atlet menembak, terutama di nomor tembak reaksi. Pasalnya, secara sumber daya manusia, Jawa Barat bahkan Indonesia tidak kalah potensinya dibandingkan dengan negara lain. Nah, kegiatan ini kami selenggarakan, ini sebenarnya bertujuan untuk mencari bibit-bibit para petembak di Jawa Barat khususnya, umumnya di Indonesia, makanya kita memakai airsoft dulu. Dan nanti diharapkan para petembak ini bisa naik ke jenjang senjata api untuk tembak reaksi. Seyogyanya begitu, jadi biar teman-teman atau petembak-petembak ini safety dalam hal menggunakan unit airsoft atau api. Jadi kurang lebih ya kita harus belajar dari airsoft dulu gitu. Agar supaya nanti pada waktu kita naik jenjang ke senjata api itu sudah tidak meragukan lagi. Sebenarnya untuk hal ini kita di luar dugaan, jujur saja kita buka pendaftaran kurang lebih 125 orang. Ternyata animonya membludak ya sampai 145 gitu. Harapan saya sih mungkin kegiatannya harus 2 hari. Tapi kali ini kita kegiatan ini kita lakukan hanya 1 hari. Salah satu perwakilan peserta yang berasal dari Porgasi, Ali Rusepta mengungkapkan pihaknya sangat antusias dengan kegiatan seperti ini, terutama dalam kaitannya dengan pembibitan atlet tembak reaksi. Kedepan dirinya berharap kegiatan seperti ini dapat lebih sering digelar
dengan interval yang lebih sering. Tidak hanya itu, dirinya juga tidak lupa untuk mengajak para penggemar Airsoft Gun untuk ikut serta dalam event-event seperti ini. Kalau kami dari Porgasi sendiri udah merasa sangat senang sekali gitu ya, bisa terlibat sebagai peserta dari acara Perbakin ini. Kami sendiri alhamdulillah udah mengikuti lebih dari 6 kali kompetisi gitu ya. Dan funnya di sini kita bisa nambah teman-teman baru gitu, dan bertukar ilmu tentunya gitu. Harapan dari kami sendiri dari Porgasi ke depannya itu kita bisa terus ikut serta gitu, bekerja sama dengan Perbakin gitu, terutama di dalam olahraga IPSC ini. Untuk teman-teman semua ya, kami dari Porgasi mengajak kepada warga Bandung khususnya, jika tertarik untuk mengikuti dari tentang airsoft gun ini gitu, banyak teman-teman bisa bergabung antara di Perbakin atau kami di Porgasi. Sementara itu, salah satu peserta lainnya, Wusni Andrea Wahyudi, yang sudah lama berpartisipasi dalam event-event seperti ini berharap peserta wanita yang lainnya dapat ikut serta menggeluti airsoft gun ini. Bila dirinya hanya ikut hanya sebatas hobi, namun dari kegiatan ini bisa saja naik ke jenjang yang lebih tinggi, yakni atlet profesional. Kalau saya minatnya cuma buat jaga diri doang, sama saya hobi gitu. Biar apa ya, wanita nggak dianggap lemah aja gitu motivasinya. Udah sering sih, iya. Ini udah kayaknya ke 10 kali. Kalau kelebihannya menurut saya tempatnya lebih luas aja gitu.